Setelah diperlihatkan jika Xiao Yan beserta aliansi dari para klan yang ada di Jiama dan juga gerbang Xiao yang saat ini sudah bersiap untuk OTW menyerang sekte Mystic Cloud, kemudian kita diperlihatkan si penjual takjil yakni Yun San yang sedang berkumpul dengan para ketua di aula. Tentu saat ini mereka terlihat sangat senang, karena pada akhirnya saat ini mereka akan melakukan sebuah acara pernikahan. Di lain sisi mereka juga menyadari jika saat ini bisa saja peperangan akan terjadi, namun mereka terlihat tidak peduli dengan hal tersebut, dikarenakan mereka saat ini sudah sangat yakin jika mereka bisa menang dengan mudah karena mempunyai sebuah kekuatan besar yang dimiliki oleh sekte Mystic Cloud. Kemudian terlihat jika Yun San sedang berkata kepada Gu He, "Akhirnya hari yang sudah kita tunggu saat ini tiba juga. Aku juga berpikiran jika Gu He di masa depan akan menggantikanku jika aku telah meninggal dunia." Kemudian Gu He di sini menjawab, "Tuan Yun San tidak baik membicarakan hal seperti itu di hari yang bagus ini." Gu He juga menambahkan jika Tuan Yun San merupakan seorang dozong dan sudah pasti akan mempunyai kehidupan yang sangat panjang. Kemudian Yun San kembali mengatakan, "Sepertinya saat ini Xiao Yan tidak akan lama lagi akan muncul dan datang ke sini untuk menghancurkan pernikahan ini." Gu He yang mendengar perkataan tersebut tentu saja membuat dirinya menjadi sangat kesal. Lalu dirinya berkata, "Aku tidak akan membiarkan bocah itu untuk menggagalkan acara pernikahan diriku dengan Yun Yun." Lalu Yun San dia mengatakan jika dirinya akan mendukungmu untuk melawan Xiao Yan, karena menurut Yun San Gu He merupakan salah satu orang terkuat yang ada di Jiama ini, oleh sebab itu reputasi Gu He akan sangat dipertaruhkan oleh Yun San. Lalu Gu He di sini menjawab, "Tentu saja diriku sudah pasti akan menghajar Xiao Yan itu, dan mungkin saja setelah acara pernikahan ini aku juga tidak akan lama tinggal di Mystic Cloud, karena aku juga akan pergi bersama Yun Yun untuk meminta Yun San supaya mau melepas segel kekuatan dari Yun Yun." Lalu di sini Yun San yang mendengarnya dia pun tersenyum sambil berkata, "Okelah kalau begitu lur." Kemudian setelah percakapan itu akhirnya saat ini aula kembali hening dan seketika muncul sosok bayangan hitam sambil tertawa bahagia. Di sini sosok hitam itu juga langsung mengatakan, "Akhirnya rencana yang sudah dirimu persiapkan berjalan dengan sangat mulus." Tentu di sini Yun San menjawab jika dirinya akan membiarkan pihak Gu He untuk bertarung dengan Xiao Yan beserta pasukannya. "Lalu setelah mereka kelelahan maka pada saat itulah aku akan ikut campur tangan dan menghajar babang tampan Xiao Yan." Kemudian bayangan hitam itu mengatakan jika hal tersebut merupakan sebuah rencana yang sangat bagus, akan tetapi setelah perang besar ini dirimu jangan sampai biarkan Gu He pergi, karena dia juga mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi. Sehingga bayangan hitam juga meminta kepada Yun San supaya bisa menyerahkan Gu He kepadanya setelah perang tersebut selesai. Mendengar hal tersebut di sini Yun San menjadi sangat terkejut, akan tetapi bayangan hitam itu kini kembali berkata, "Jika dirimu tidak mau melakukannya maka aku si hitam akan membuatmu kembali seperti dahulu." Mendengar ancaman seperti itu tentu saja membuat Yun San hanya berkata, "Baiklah aku akan menyerahkannya kepadamu." Lalu setelah mendengar jawaban dari Yun San akhirnya bayangan hitam itu perlahan menghilang pergi. Walaupun begitu bayangan hitam juga sempat kembali berkata sebelum dirinya benar-benar hilang, "Yun San aku berharap supaya dirimu tetap selalu waspada terhadap Xiao Yan." Kemudian diperlihatkan Gu He yang saat ini terlihat sangat senang, karena hari ini merupakan hari pernikahannya yang sudah dirinya tunggu-tunggu. Lalu kita juga diperlihatkan Yun Yun yang saat ini sedang memakai sebuah gaun berwarna merah yang sedang berjalan perlahan. Lalu tidak lama setelah itu Yun Yun akhirnya saat ini dirinya bersampingan dengan Gu He, kemudian disusul dengan Yun San yang baru datang. Tentu di sini Yun San berkata kepada semua orang yang sudah hadir jika saat ini aku akan menikahkan muridku dengan Gu He. Saat ini Yun Yun yang akan menjadi pewaris sekte Mystic Cloud dia akan bersanding dengan seorang raja obat yang ada di kekaisaran Jiama dan mempunyai gelar sebagai alkemis tingkat 6. Sehingga dengan begitu mereka akan menjadi pasangan yang sangat cocok untuk bersanding. Tentu di sini Gu He menjadi sangat senang karena mendengar perkataan dari Yun San. Kemudian saat ini pernikahannya pun akan segera dimulai. Sehingga Yun San meminta kepada para ketua supaya bisa memulai acara pernikahan ini. Akan tetapi ketika Yun San mengatakannya justru tiba-tiba saja ada sebuah angin yang sangat kencang muncul. Sehingga atas hal ini membuat semua orang yang hadir dalam acara pernikahan ini menjadi sangat terkejut.
Kemudian Yun San dirinya juga langsung menatap ke arah langit, lalu dirinya juga melihat jika saat ini telah ada sosok pria yang memakai sebuah pedang besar dan menggunakan jubah hitam, lalu sosok orang yang muncul itu juga memiliki sayap hijau terang, lalu dengan tatapan tajam Xiao Yan di sini langsung tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Mengapa kalian sangat terburu-buru dalam memulai acara pernikahan ini? Atau mungkin ini bukanlah acara pernikahan melainkan acara kematianmu?" Lalu tidak lama setelah itu muncullah beberapa ketua dari tiga klan besar yaitu Jalao Fama dan juga Hai Bodong yang langsung berada di sisi babang tampan Xiao Yan. Tentu atas kedatangan Xiao Yan membuat Yun San menjadi tidak menyangka, dirinya juga berkata jika aku sungguh tidak menyangka jika dirimu yang dahulu hanyalah bocah FF dan mengandalkan kekuatan orang lain dan kabur justru saat ini datang kembali. Di sini Xiao Yan menjawab jika hal ini terjadi karena dirimu yang sudah berani menghancurkan keluargaku, oleh karena itu aku sudah pasti akan membuat perhitungan denganmu sampai kamu kembali ke alam baka dan membawa kepalamu pulang untuk oleh-oleh diriku kembali ke klan Xiao. Atas perkataan lancang dari Xiao Yan tentu saja membuat semua orang yang mendengarnya menjadi sangat terkejut, karena selama ini tidak ada yang berani berkata-kata lancang seperti itu kepada Yun San yang merupakan orang terkuat di Jiama ini. Lalu di sini Yun San juga mengatakan kepada para ketua klan besar jika aku sangat tidak menyangka kalian akan mau berpihak ke Xiao Yan. Kemudian Jalao di sini mengatakan jika kami sudah mengetahui tentang rencana apa yang sudah kamu rencanakan yang akan menghancurkan setiap klan yang ada di Jiama ini. Karena dirimu seperti berniat untuk menguasai kekaisaran Jiama dengan menghancurkan berbagai klan yang ada, sehingga atas hal tersebut membuat kami harus saling berpegangan tangan untuk melawanmu. Tentu di sini Yun San dengan sombong dirinya tertawa karena melihat kebodohan dari para ketua klan besar, karena menurut Yun San mereka tidak akan bisa memenangkan pertempuran ini. Lalu tidak lama setelah Yun San mengomel tiba-tiba saja muncul beberapa ketua dari belakang Xiao Yan yang sudah bersiap untuk bertempur melawan Yun San si penjual takjil. Atas kejadian ini tentu saja membuat Gu He si penjual bodrex menjadi sangat kesal karena melihat ada Xiao Yan. Di sini Gu He juga melihat ke arah Yun Yun yang saat ini sedang menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh perasaan cinta yang sangat terlihat jelas membuat dirinya menjadi semakin murka. Kemudian Gu He langsung berkata, "Bos Xiao Yan saat ini adalah acara pernikahanku, dan bukankah tindakan seperti ini merupakan sebuah tindakan yang buruk jika dirimu memutuskan untuk menyerang seseorang yang akan segera menikah?" Tentu di sini Xiao Yan juga langsung menatap tajam ke arah Gu He sambil mengatakan, "Bukankah perbuatan dari Mystic Cloud yang mencoba menghancurkan klan Xiao dan klan Primer merupakan sebuah tindakan yang tidak baik dan sangat buruk? Lalu apakah aku salah jika aku ingin membalaskan dendam atas apa yang sudah dilakukan oleh Yun San?" Di sini Gu He kembali menjawab jika sepertinya kedatanganmu ke sini ialah untuk mencoba menggagalkan pernikahanku dengan Yun Yun. Kemudian Xiao Yan menjawab, "Pernikahan seperti apa yang kalian lakukan, sedangkan prosesnya saja belum sempat dimulai, maka saat ini Yun Yun bukanlah milik siapapun. Lalu apakah kamu juga tidak malu jika menikahi seseorang yang sama sekali tidak mencintaimu? Sehingga bagaimana bisa orang menikah dengan pihak wanita yang tidak ingin menikah? Apakah ada makna dalam pernikahan yang akan kamu lakukan ini wahai orang kemplu Gu He?" Tentu mendengar hal seperti itu membuat Gu He menjadi sangat marah kepada Xiao Yan. Di sini Gu He juga meminta kepada Yun San supaya mau menyerahkan urusan ini kepadanya saja, karena dirinya masih tidak terima jika pernikahan ini dihancurkan oleh Xiao Yan. Tentu di sini Yun San yang mendengarnya dia tersenyum, karena sejauh ini sudah sesuai dengan skenario yang dirinya inginkan, yang dimana Gu He akan bertarung dengan Xiao Yan tanpa dirinya harus turun tangan. Kemudian Gu He kembali berkata, "Xiao Yan, dirimu sudah berani merusak acara pernikahanku, maka aku tidak akan bersikap lembut kepadamu lagi." Melihat hal seperti ini membuat Jalao tidak menyangka jika Gu He justru akan bertindak sejauh ini. Jalao juga mengetahui jika Gu He juga telah memiliki orang-orang kuat. Di sini Xiao Yan terlihat sedang menatap tajam ke arah Gu He sambil mengatakan, "Saat ini merupakan permasalahanku dengan Yun San. Namun jika ada yang mencoba menghalangiku maka aku akan buat dia menjadi bergedel." Di sini Gu He yang mendengar pun langsung terbang ke atas langit menggunakan sayap dokinya. Di sini dirinya juga mengatakan kepada Xiao Yan, "Apakah kamu yakin dia akan bertarung melawanku? Jika iya maka aku akan melihat bagaimanakah generasi muda yang telah terbuang ini."
Tentu mendengar Gu He yang banyak bicara membuat Xiao Yan hanya tersenyum sambil berkata, "Dasar generasi beban." Lalu Xiao Yan juga mencoba menantang Gu He dengan 10 pertukaran, "Dan jika aku tidak bisa mengalahkanmu maka aku akan pergi dari sekte Mystic Cloud ini dan aku juga tidak akan menyerang lagi. Akan tetapi sebaliknya jika kamu kalah dalam 10 pertukaran ini maka kamu tidak boleh ikut campur dengan urusan Mystic Cloud." Gu He yang mendengar tantangan dari Xiao Yan dirinya pun langsung menyetujuinya. "Okelah, aku akan menyetujui hal tersebut, dan jika aku kalah dalam 10 pertukaran ini maka aku tidak akan ikut campur dengan urusanmu." Tentu semua orang yang mendengar hal tersebut menjadi sangat terkejut dengan perkataan Xiao Yan dan Gu He. Di sini terlihat jika Gu He sangat percaya diri, karena menurutnya dia merupakan salah satu orang terkuat di Jiama. Jadi saat ini yang bisa mengalahkannya hanyalah Yun San saja. Bahkan saat ini dirinya juga sudah berada di tingkat Do Huang. Kemudian Gu He mengatakan, "Baiklah kalau seperti itu mari kita mulai pertarungannya. Aku juga ingin melihat bagaimanakah kekuatanmu saat ini." Di sini terlihat jika para ketua menjadi sangat kaget dengan keputusan yang diambil oleh Xiao Yan, karena menurutnya hal seperti ini sudah terlalu berlebihan, karena dengan mengalahkan Gu He yang berada di tingkat Do Huang dengan 10 putaran itu sudah pasti sangat sulit, ditambah lagi saat ini mereka juga sudah mempersiapkan strategi untuk menyerang secara bersama-sama ke Mystic Cloud. Diketahui jika saat ini telah ada 100.000 pasukan yang bersembunyi di bawah gunung. Lalu jika Xiao Yan kalah dalam melawan Gu He, maka dapat dipastikan jika hal itu akan menjadi akhir bagi mereka semua. Kembali terlihat jika Jalao mengatakan kepada Xiao Yan, "Apakah ini tidak berlebihan?" Lalu Xiao Yan menjawab, "Tenang saja Lur, aku ini MC Donghua ini, kalau aku kalah ya ceritanya nanti beda dong." Kemudian Xiao Yan langsung mengeluarkan sayap doki hijaunya yang membuat semua orang terkejut. Di sini Xiao Yan juga mengatakan jika dirinya sudah mempersiapkan dendam ini selama 3 tahun, jadi Xiao Yan meminta kepada para ketua supaya percaya dengannya. Mendengar hal seperti itu tentu saja membuat para ketua menjadi sedikit tenang, karena mereka juga menyadari jika Xiao Yan selama ini selalu saja mempunyai hal yang tidak bisa diduga. Kemudian Fama di sini juga berkata kepada Xiao Yan supaya tetap berhati-hati, karena Gu He saat ini juga sudah ada di tingkat Do Huang dan mempunyai nyala api, meskipun bukan api surgawi seperti milik Xiao Yan. Lalu di sini Xiao Yan menjawab, "Okelah Cui," dan pada akhirnya saat ini Xiao Yan langsung terbang ke atas langit dan berkata, "Jika pertarungan 10 pertukaran ini dimulai maka aku pastikan kamu akan aku buat bergedel." Kemudian Xiao Yan langsung mengeluarkan sebuah pedang besarnya dan begitu juga dengan Gu He yang saat ini terlihat sangat marah kepada Xiao Yan, karena acaranya sudah menjadi kacau seperti ini. Lalu pada akhirnya pertarungan di antara mereka berdua dimulai. Di sini Gu He langsung mengeluarkan dokinya dengan kecepatan kilat, dia juga langsung menyerang ke arah Xiao Yan dengan menggunakan pedangnya, seakan ingin menusuk jantungnya, akan tetapi Xiao Yan masih mampu untuk menahan serangan dari Gu He itu. Bahkan Xiao Yan juga sempat menyerang balik, sehingga atas hal ini membuat Gu He harus terpental. Tentu atas hal ini membuat Gu He akhirnya menyadari jika memang benar kekuatan Xiao Yan sudah meningkat pesat sejak mereka terakhir bertemu. Saat ini terlihat jika Gu He mencoba kembali untuk mengeluarkan dokinya dan menggunakan teknik 1000 pedang miliknya yang menciptakan ribuan pedang. Lalu di saat bersamaan juga ribuan pedang itu juga langsung melesat ke arah Xiao Yan. Namun bersamaan juga Xiao Yan di sini langsung mengayunkan pedangnya, sehingga dengan adanya hantaman dari pedang Xiao Yan membuat ribuan pedang yang dikeluarkan oleh Gu He dapat dengan mudah dihancurkan. Akan tetapi di sini Gu He justru terlihat senang, karena tanpa disadari ternyata saat ini pertarungan mereka sudah terjadi sebanyak 8 kali pertukaran, sehingga saat ini tinggal 2 putaran lagi yang tersisa. Oleh karena itu membuat Xiao Yan hanya tersisa 2 kesempatan lagi, dan jika tidak berhasil maka dirinya harus mengakui kekalahannya dan pergi dari sekte Mystic Cloud. Tentu saat ini semua orang yang melihatnya menjadi sangat terkejut. Mereka juga tidak menyangka jika pertarungan ini sudah terjadi sebanyak 8 kali pertukaran. Tentu atas hal ini membuat bawahan Gu He menjadi sangat senang sambil meledek Xiao Yan atas apa yang sudah terjadi, sehingga atas hal tersebut membuat mereka semua menjadi sangat yakin jika Xiao Yan tidak akan mampu untuk menang. Namun di sisi lain para ketua dan yang lainnya menjadi sangat tegang, karena saat ini hanya tinggal tersisa 2 putaran lagi.
dan jika hasil pertukaran ini Xiao Yan kalah, maka mau tidak mau mereka harus mundur dan gagal untuk melakukan penyerangan ini. Kemudian kita diperlihatkan Yun San akhirnya mengetahui jika saat ini ternyata Xiao Yan belum berada di tingkat Do Huang, akan tetapi dirinya baru berada di tingkat Do Huang puncak. Walaupun begitu Yun San masih tidak menyangka jika Xiao Yan ternyata sudah bisa mampu melawan Gu He yang berada di tingkat Do Huang, dan mempunyai kekuatan bertarung yang sebanding dengan seorang elit Do Huang. Yun San juga berpikiran bagaimana Xiao Yan berani mencoba mengalahkan Gu He dalam 10 pertukaran dengan mengandalkan tingkat kultivasinya yang berada di bawah Gu He. Lalu alasan Xiao Yan bisa membunuh begitu banyak ahli dari Mystic Lord ketika di ibu kota saat itu kemungkinan besar karena dia mendapat bantuan dari roh yang ada di dalam tubuhnya yakni Yao Lao. Lalu saat ini kembali diperlihatkan Gu He yang terlihat tersenyum dan sangat yakin jika dirinya akan memenangkan pertukaran ini. Akan tetapi babang tampan Xiao Yan di sini hanya berkata, "Jangan senang dulu kau cuk, karena aku masih ada 2 kali kesempatan lagi dan dengan 2 kali pertukaran yang tersisa aku sudah cukup mampu untuk membuatmu keok." Mendengar perkataan dari Xiao Yan tentu saja membuat bawahan Gu He tertawa sambil berkata, "Jika ini adalah akhir dan kekalahan yang akan kamu dapatkan." Akan tetapi kesombongan mereka akhirnya terhenti ketika Xiao Yan mulai memejamkan mata lalu ada sebuah aura kuat yang keluar dari tubuh Xiao Yan, dan atas hal ini membuat semua orang hanya melongo melihatnya. Lalu Xiao Yan yang telah mengeluarkan dokinya yang sangat besar dirinya juga langsung menghilang dengan sekejap dengan menggunakan teknik 3000 langkah petir tahap 2, tentu atas hal ini membuat kecepatan Xiao Yan berkali lipat menjadi sangat cepat, bahkan anak buah dari Gu He mereka tidak mampu untuk melihat pergerakan Xiao Yan. Gu He yang menyadari hal ini membuat dirinya langsung mengeluarkan salah satu tekniknya supaya bisa mendeteksi keberadaan dari Xiao Yan. Akan tetapi belum saja dirinya berhasil menggunakannya justru saat ini Xiao Yan sudah berada di depan Gu He. Bahkan Xiao Yan juga langsung memberikan serangannya dengan menggunakan teknik auman harimau yang membuat Gu He menjadi tuli. Tentu saja teknik ini ialah gelombang suara yang sangat menyakitkan kepala dan telinga. Bahkan beberapa murid dari sekte Mystic Cloud yang berkekuatan rendah mereka pun banyak yang pingsan akibat dari teknik ini. Saat ini Gu He yang menerima serangan tersebut dirinya pun langsung mundur dengan tubuh yang bergetar. Lalu setelah Gu He berhasil membaik dia pun kembali bangkit dan mengeluarkan salah satu teknik cakar yang membentuk elang yang di dalamnya ada Gu He. Jadi ini merupakan salah satu teknik andalannya. Gu He saat ini juga berniat akan menghajar Xiao Yan. Lalu Xiao Yan di sini dirinya juga langsung mengeluarkan api surgawi di tangannya. Lalu setelah itu dirinya juga berniat akan menahan serangan dari Gu He dengan tinjunya yang telah dilapisi oleh api surgawinya. Atas hal ini membuat para ahli dari sekte Mystic Cloud berpikir, jika melihat pertahanan dari Xiao Yan yang hanya menggunakan sebuah api tipis saja tentu membuat mereka menyimpulkan jika saat ini Xiao Yan akan kalah. Lalu tidak lama setelah itu akhirnya sebuah benturan 2 kekuatan pun terjadi. Lalu akibat dari bentrokan 2 kekuatan dahsyat membuat langit saat ini dipenuhi dengan angin puting beliung dan api hijau yang dikeluarkan oleh Xiao Yan. Lalu terlihat jika api yang dikeluarkan oleh Xiao Yan membesar dan langsung memakan teknik cakar elang dari Gu He sehingga menciptakan sebuah ledakan yang sangat besar untuk kedua kalinya. Tentu atas hal ini membuat semua orang menjadi sangat terkejut. Kemudian setelah lama bentrokan tersebut akhirnya saat ini langit pun kembali cerah dan muncul seorang yang terjatuh dari atas langit sambil memuntahkan darah yang tidak lain itu adalah Gu He yang telah dibantai oleh Xiao Yan. Tentu di sini Yun San yang mengetahui jika Gu He berhasil dikalahkan membuat dirinya menjadi sangat terkejut dan tidak menyangka, sehingga saat ini dirinya langsung menyuruh beberapa ketua untuk segera membawa Gu He. Lalu akibat dari kekalahan ini tentu saja dapat dipastikan jika Gu He sudah sangat dipermalukan di hadapan semua orang. Namun di sini Gu He menyadari ketika bentrokan 2 kekuatan dahsyat tersebut ternyata Xiao Yan sebenarnya masih menahan kekuatannya. Dan jika Xiao Yan tidak menahannya maka dapat dipastikan jika Gu He akan meninggoy dan bertemu dengan malaikat maut di alam baka.